Venue cabang olahraga voli di Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 mendapatkan kritik dari para atlet. Masalah utama adalah akses menuju venue di Deli Serdang, Sumatera Utara yang masih dalam tahap pengerjaan. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi jalanan di sekitar venue cabang olahraga voli yang belum rampung. Akses menuju venue masih berlumpur dan sulit untuk dilalui, sehingga para atlet dan tim harus berjalan kaki. Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti toilet tidak tersedia dan kondisi lapangan utama pun belum sepenuhnya layak digunakan serta berdebu. Kami ya sedikit kecewa lah dengan kelas PON dengan keluarga itu. Cuma nih mau gimana lagi? Sadangan. Ini kan banyak abu. Ada sesak nafas ya latihan? Ada sesak nafas. Ngerasain juga ya? Ngerasain. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.